Astuti Channel. Ini Sabtu pagi, teman-teman. Biasa Sabtu pagi kami sudah selesai dari pasar. Terus ini mau sarapan dengan beberapa jajanan pasar. Jajanan pasarnya tuh. Ini tehnya. Terus ini ada martabak mini, teman-teman. Ini martabak mini. Ini ada onde-onde. Dan ini ada, apa namanya ya? Lupa. Apa ini namanya? Apa ini namanya nih? Apa? Apa namanya ya? Lemang. Lemang. Aduh. Udah biasa dimakan juga. Ya berdua, teman-teman. Quality time di Sabtu pagi. Katanya enak, kata penjualnya. Kurang cabe. Ini silo banget. Enaknya pakai cabe, teman-teman. Ini dia, pakai cabe. Enak. Anak-anak udah berangkat sekolah. Anak-anak hanya satu yang berangkat sekolah. Bang Bayunya udah berangkat sekolah. Bang Agungnya ada kegiatan kampus. Berapa hari? Dua hari. Jadi mereka kayak ngadakan camping gitu. Ada acara di sana. Acara dari kampusnya. Jadi tinggal berduaan aja. Gini ya, kalau anak-anak udah gede, jadi kita berduaan kembali. Karena anak-anak kan sudah punya kegiatan masing-masing ya kan, teman-teman. Enak nih lo ya. Jadi suami saya tuh orangnya nggak bisa sembarangan makan gorengan, teman-teman. Tenggorokannya tuh sensitif. Kalau pakai minyak yang sering ulang-ulang pakai gitu ya, kasarnya minyak jelantah gitu, pasti kontan langsung jadi batuk. Dan batuknya tuh bisa bikin lama gitu, kayak batuk kering gitu loh. Makanya dia tuh agak jaga kalau namanya gorengan-gorengan gini, teman-teman. Nah, kalau ini kan buatnya, kalau lemang ini kan memang berminyak, tapi dia nggak pakai, tidak pakai minyaknya tuh bukan dari minyak goreng gitu ya, jadi dari santan ini, teman-teman. Jadi dia berlemang gini, dan ini prosesnya kan dipanggang ya, gitu. Makanya dia agak ribet kalau diajak, dan kami itu jarang, teman-teman, makan di luar. Dari dulu, dari masa-masa pacaran juga jarang makan di luar gitu. Karena memang kayak gitu. Saya juga kalau di satu makanan itu ada kandungan sari manisnya atau induk gulanya, itu saya kontan pasti batuk. Gak bisa dibohongi. Enak. Gurih. Jadi habis ini baru kita beraktivitas. Saya tadi nanti ya, saya lihatin saya belanja apa aja hari ini, teman-teman. Rencananya hari ini mau masak labi-labi di rica-rica, tapi pesan suami nggak boleh terlalu pedas. Teman-teman pernah makan daging labi-labi nggak? Labi-labi itu kayak kura-kura, teman-teman, tapi beda kan? Beda. Beda ya. Labi-labi dengan kura-kura itu beda. Maaf ya teman-teman ya, pencahayaannya nggak bagus. Udah dua saya. Lagilah apa ya ini? Oh.
isi kontennya hari ini sarapan pagi teman-teman. Terima kasih ya untuk teman-teman yang selalu setia di channel kami, di Astuti Channel. Terima kasih untuk supportnya ya, selalu nonton. Terus yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Biar tambah semangat kontennya teman-teman. Lemangnya gurih. Dan kami selalu beli ini, ketagihan ya. Bukan selalu, enggak setiap hari juga teman-teman. Karena hanya hari Sabtu atau Minggu kami belanja. Jadi seminggu sekali belanjanya. Kalau ke pasarnya ya. Dan selalu beli ini. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Isinya nggak jelas banget ya, hanya sarapan pagi berduaan saja, quality time dengan suami di hari Sabtu. Tapi nggak tahu uploadnya nanti hari Sabtu atau bukan ya teman-teman. Yang jelas ini kegiatan kami berdua di hari Sabtu. Nggak ada anak-anak. Nah, sampai di sini, semoga video ini dapat menghibur kalian semuanya. Bye. Ini teman-teman, tadi itu saya beli jambu kristal. 1 kilonya tuh 25.000 teman-teman. Ini dua ini nih. Dua ini sudah 1 kilo loh teman-teman. 25.000. Terus beli salak, salak pondoh manis. Ini 1 kilonya 15.000. 15.000 saja teman-teman. Kita suka makan ini. Terus ini tadi si jambu kristal itu pesanannya Bang Bayu. Sebenarnya kami ada nanamnya teman-teman, tapi buahnya belum banyak. Sayurannya ini namanya ada terong ungu, ada kacang panjang. Udah beli kacang panjang, masih beli kacang buncis lagi. Terus beli tahu tuh, terus ekeng, cabai jangan lupa. Ini tadi apa ini? Oh, ada kangkung kan, ada si apa ini namanya, untuk bikin indomie enak, dan si bayam. Tuh teman-teman, juga lauk pauknya ini. Nah, ini tadi yang namanya labi-labi. Udah dibersihin, tinggal dimasak. Nanti saya akan masak rica-rica. Si ayam teman-teman 1 kilo. Tadi itu bukan 1 kilo. Sekarang 1 kilonya 38 teman-teman. Mahal ya. Terus makannya ini ikan nila. Dari potong-potong tinggal dicuci bersih-bersih. Terus ini udang teman-teman. Terus ini tuh sotongnya gede-gede kan. Tuh, sotongnya gede-gede. Ya begini terus teman-teman. Ini siapa ini ya? Oh, ini ikan tongkol. Ikan tongkol hitam. Tinggal dibersihkan nanti.